Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sukofam. Oke, teman-teman, hari ini saya mendapat masalah terutama pada cempling-cempling baru, yaitu ada kutu-kutu yang ada di kulitnya. Nah, nanti bisa kita jelaskan ciri-cirinya kambing yang terkena kutu itu. Salah satunya yang paling memang parah itu memang di bulunya, teman-teman. Nah, kita membuat antisipasi agar kutu-kutu itu mati juga dan tidak itu bisa bisa mempengaruhi pertumbuhan si kambing. Maka pertama yang saya ini sangat tradisional dan mungkin di sekitar kita ada. Salah satunya ada kunyit, ada jeruk nipis, dan ini saya kasih sabun, teman-teman, biar agar wangi, karena baunya di kulit kambing itu enggak enak. Itu ciri-cirinya yang kedua. Jadi bulunya agak rontok. Yang kedua, kalau kita lihat itu kambing itu garuk-garuk terus. Yang ketiga, baunya itu enggak enak. Kita kasih bau, di situ ada kunyit, terus jeruk nipis. Sebenarnya kurang satu, yaitu kemiri. Nah, nanti fungsinya kemiri itu untuk merangsang pertumbuhan bulu-bulu yang rontok tersebut. Nah, kunyit itu saya kenapa kok ngambil kunyit? Pertama, kunyit itu jarang yang terkena penyakit. Pertumbuhan yang jarang terkena penyakit itu ya kunyit. Dari situ, maka yang jelas adalah hewan penyerang-penyerang itu jelas takut dengan namanya kunyit, dari baunya dan sebagainya. Itu fungsinya, teman-teman. Nah, yang kedua, memang kami sudah buat ini, biasanya kami sudah membuat air jadi untuk minumannya, minuman kambing-kambing tersebut. Nah, ini kemudian saya tuangkan air hangat ini, karena ini mungkin agak musim dingin, teman-teman. Maka saya buat hangat mendidih biar tidak masuk angin untuk kambing-kambing. Ini kita nanti akan aplikasikan untuk kambing-kambingnya. Itu kambing jadi kecil sudah saya kasih, karena khawatir nanti ketularan juga. Oke, yang kedua saya memerlukan sikat, teman-teman. Sikat ini untuk biar rontok ya. Biar rontok. Ini semua sudah saya kasih. Sama yang jantan ini kelihatan banget kutunya sangat banyak. Ini kambing baru, teman-teman. Ini penanganannya ya begitu. Kita harus waspada. Ini agak panas, jadi saya berani. Sebelumnya kan nggak ada panas, teman. Ini masih. Masih kurang sehat. Sikit keluyuran. Oke, kalau sudah, baru kemudian kita. Ini sudah kayak saya kasih ya. Jadi biar maksimal ya siang ini. Saya kasih lagi.
Oke teman-teman, ya saya kasihkan begitu. Ini baru kurus, ya baru jadi kurus. Itu tadi. Ada kutu-kutunya yang ada di kambing-kambing tersebut. Oke teman, lanjut nanti ya.